Yang berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa mengaku. Yang berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jiwa Pancasila. Jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kita di Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang hari ini di Sumatera Utara dipusatkan di Perkebunan Bandar Petsi di Kabupaten Simalungun. Nah, tentu tadi kita sudah menyaksikan Sulaw Pancara, kita sudah menyaksikan fragmen bagaimana kejadian gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia itu sebenarnya jauh-jauh hari sudah ada. Mulai dari Sumatera Utara itu 14 Mei 1965. Jadi kalau 30 September itu tahun 65, di Sumatera Utara 14 Mei itu sudah ada dengan kejadian yang dikenal dengan kejadian Bandar Petsi. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, agar kita jangan gampang untuk terprovokasi. Kalau kita lihat dan kita saksikan fragmen tadi, ini bermula dari provokasi yang dilakukan oleh Partai Komunis untuk menggerakkan masyarakat itu dengan berbagai iming-iming seperti pembagian tanah, kemudian juga hal-hal yang melanggar hukum yang kita sebagai negara hukum mestinya harus mematuhi itu. Tapi karena ingin mendapatkan simpati dari masyarakat, maka dilakukan hal-hal yang menggampangkan masalah, seperti membagi tanah-tanah perkebunan yang sebenarnya sudah dari dulu itu sudah memiliki payung hukum. Bahkan kalau kita bicara tanah perkebunan di Sumatera Utara ini sejak zaman kolonial, jadi perkebunan-perkebunan itu sebenarnya mengambil alih itu dari zaman kolonial. Nah, karena itu tentu karena masyarakat tidak memahami ini, dan mungkin juga karena ingin mendapatkan sesuatu yang dengan cara yang gampang terprovokasi. Siapa yang nggak mau misalnya tanah dibagi-bagi gratis, semua orang pasti mau, tapi tentu caranya salah. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang walaupun hari ini Partai Komunis Indonesia boleh dikatakan tidak muncul lagi, tidak ada lagi karena sudah dilarang, tetapi paham-paham seperti ini masih banyak. Nah, ini yang harus kita antisipasi, provokasi, agitasi, adu domba antara kita, diadu satu dengan lain, dengan berbagai perbedaan-perbedaan nilai. Apalagi kita di Sumatera Utara ini tahun depan akan masuk masa demokrasi, pasti banyak terjadi perbedaan, semua masing-masing menjadikan calonnya masing-masing. Kita jaga persatuan dan kesatuan ini. Silahkan sampaikan program-program yang baik, bukan malahan melakukan provokasi, agitasi, ataupun juga membuat hal-hal yang menjadi tidak kondusif di Sumatera Utara. Oleh karena itu, tentu kita berharap ke depan Sumatera Utara, walaupun ada pesta demokrasi ke depan, kita dalam keadaan yang aman, damai, dan bisa menuju masyarakat yang sejahtera dan patut. Terima kasih. Berikan karya nyata untuk sumut sejarah.